Halo, assalamualaikum. Saya ingin menunjukkan bahwa air bisa dijadikan bahan bakar. Ini sebagai contoh ya. Baru sebagai contoh. Ya. Ini di dalam botol sudah ada airnya. Saya ambil dari air keran sebelah. Yang sudah saya lengkapi dengan komponennya yang saya buat sendiri dari plat stainless. Untuk jenjang kedepannya, kalau untuk kompor di rumah, itu bisa menggunakan trafo. Tapi kalau untuk sebagai bahan bakar, untuk mobil atau sepeda motor bisa diambilkan dari aki yang bersumber dari spul. Nah, kalau ini hanya sekedar uji coba, ini saya pakai air yang sudah saya campur dengan deterjen agar gelembung hidrogen bisa terikat. Menjadi gelembung-gelembung yang bisa dites. Ya, kita pasang, kita rakit, coba. Nah, itu gelembung hidrogen yang bisa dibakar. Ini hasilnya. Nah, itu gelembung-gelembungnya. Ini udah mampu kalau untuk ngidupin satu sepeda motor. Tapi sayang, nggak punya sepeda motor. Maklum. Coba kita tes ya, untuk dibakar. Dikit aja, jangan banyak-banyak. Berapa mampu dia terbakar? Wow, kaget aku. Aduh-aduh, coba lagi. Itu